Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Rika Kreatif Channel. Nah, di video kali ini aku mau kasih kamu rekomendasi yang mau cari kado buat ulang tahun, wisuda, atau pernikahan. Kamu bingung mau cari apa? Nah, aku akan kasih kamu rekomendasi-rekomendasi buat ide kado kamu. Dan sebelum aku masuk ke video ini, jangan lupa like-nya, subscribe, and share ke teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Yuk, kita mulai ke videonya. Nah, seperti yang aku pegang ini ada buket yang isinya bunga sama ada gambar kucing kayak gitu. Ini bisa kamu anak-anak kamu yang ulang tahun atau wisudaan. Nah, ini ada beberapa macam. Yang ini kayak boneka biasa aja dengan bunganya, buketnya. Nah, ini budgetnya juga murah, bisa kamu bikin sendiri juga ya. Bisa juga kalau kamu mau ditambahin di sini snack gitu, atau kalau ada sih kemarin aku dapat orderan yang isinya diletakin dompet. Nah, kayak buket yang aku pegang ini ada dompetnya, terus ada bunganya. Jadi simpel kan? Dan harganya juga gak mahal. Jadi ini bisa jadi rekomendasi kado kamu. Dan yang ini buket simpel banget, tapi buketnya itu agak sedikit panjang dan unik gitu. Nah, di sini ada bunga, terus ini ada bunga, dan bunganya yang satu lagi ini aku bikin sendiri ya. Dan bunga ini bisa jadi ide kado buket buat orang yang spesial. Dan yang paling bagus menurut aku dari buket-buket ini, yang paling aku suka ini ada buket kosmetik gitu. Dan kebetulan kemarin ini ada yang masan isinya lipstick semua gitu. Ada lipstick dari yang kecil sampai yang besar, dan ini beda warna ya. Nah, ini juga bisa jadi rekomendasi kado kamu, kayak simple gitu tapi unik. Nah, kebiasaan kan orang bikin yang kayak gini tuh kan hampers gitu kan. Kalau kali ini aku bikinnya kayak buket gitu, dan ini aku suka banget. Ini tergantung permintaan ya, atau tergantung kamu mau ngasihnya apa, bisa dikasih ini. Di sini ada bedak atau lipstick, kayak lipstick eyeshadow atau yang lengkapnya bisa kamu kombinasikan. Ini juga bisa jadi ide kado buat kamu yang mau kasih kado pada teman atau siapapun gitu. Oke, kita lanjut ke ide kado yang lainnya. Nah, dan buketnya ada kayak boneka wisuda gitu yang aku bikin sendiri, juga bunga juga aku bikin sendiri. Ini juga praktis gitu dan harganya juga terjangkau. Dan kamu juga bisa bikin ini sendiri di rumah loh. Kalau misalnya kamu ingin bikin yang kayak gini, kamu tinggal cek aja di YouTube aku, di video yang lain ya. Dan ini juga budgetnya juga nggak mahal-mahal. Ini ada sekitaran 40 dan 45. Kamu bisa udah dapet bunga kayak gini. Ini yang untuk ikut wisuda, dan yang ininya buat kado ulang tahun anak juga bisa. Oke, buketnya terus. Nah, ini juga rekomendasi buat buket wisuda, tapi badannya nggak full, ini cuman kepala aja gitu. Nah, ada bunganya, dan ini juga rekomendasi buat kamu bikinin kado buket buat wisudaan. Dan terus ini juga yang Doraemon gitu kan, kita kan punya suka yang beda-beda gitu. Jadi kamu bisa juga ini jadi rekomendasi bunganya, lucu banget. Ini jadi rekomendasi buketnya juga ya, dan lucu banget, harga juga terjangkau, bisa kamu bikin sendiri.